Oke, teman-teman, dan hari ini saya mau review aksesoris HP lagi ya. Di sini ada tempered glass. Tempered glass ini dia modelnya yang full ya, di sini tipe 99D. Dan tempered glass ini dia yang anti blue di sini ya, atau anti radiasi ya. Jadi tempered glass ini di warnanya di sini warna biru atau blue. Dan dia di sini fungsinya untuk melindungi cahaya handphone ya dari mata kita. Jadi mata kita tidak mudah lelah ya, atau menjaga kesehatan mata kita. Jadi dia menjaga radiasi handphone atau sinar HP ini dari mata kita ya. Mata kita tidak mudah lelah ya kalau saat main HP. Dan keunggulan lainnya di sini ya, dia bisa layar tetap responsif ya, terhadap stylus pad atau terhadap sentuhan tangan kita juga ya, dia tetap responsif dan tidak mudah retak ya di sini, walaupun ditindih dengan barang berat ya. Terus tidak meninggalkan bekas sidik jari ya atau minyak. Terus mudah dipasang di sini ya, anti garisnya mudah dipasang. Bahkan anti garis ini dia tahan kena benda tajam ya di sini. Jadi dia tidak mudah lecet, pakai silet atau paku ya, atau benda tajam lainnya dia tetap tidak lecet ya di sini. Dia sangat kuat dan anti garis ini dia dapat bertahan lama ya. Dapat bertahan lama, dia sangat awet kalau dipakai karena dia tidak mudah pecah ya di sini. Dia bahannya bagus. Jadi keunggulan tempered glass atau anti garis biru ini ya, atau anti blue, dia di sini sangat banyak ya keunggulannya atau kelebihannya. Oke, teman-teman, cukup di sini review saya tentang anti garis blue ini ya, atau anti radiasi. Oke, yang nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih.